coba program makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah dimulai hari ini. Uji coba akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk uji coba makan bergizi gratis akan menggunakan pendanaan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility perusahaan. Uji coba ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama akan berlangsung selama 2 pekan, mulai 25 Juli hingga 8 Agustus. Sementara tahap kedua akan melibatkan beberapa SD dan SMP. Uji coba dilakukan di 3 sekolah yang berlokasi di Kecamatan Jebres, lalu dilakukan di SDN Sanggrahan, lalu Jagalan, dan juga SDN Tugu. Hari ini mendapatkan makan gratis. Jumlah siswa kami 160, kemudian yang menangani dari Bukut. Mekanismenya, kami dari pihak sekolah sudah diberi penjelasan bagaimana cara untuk pesan. Kemudian hari ini kami sudah mulai pesan, hari ini sudah menerima, nanti sebentar lagi akan kami bagikan kepada anak. Awalnya sini itu mengajukan atau dipilih? Tidak. Informasi terkini terkait dengan pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Solo, Jawa Tengah sudah ada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, untuk saat ini bagaimana jalannya uji coba terutama pemberian makanan bergizi gratis bagi 3 sekolahan di Solo, Jawa Tengah, dan benarkah menggunakan juga dengan pihak swasta untuk mendistribusikan sejumlah makanan gratis bagi siswa di sana? Ya, Juno dan saudara, selamat siang. Memang uji coba makan bergizi gratis sudah dilakukan pada hari ini di 3 sekolahan, yaitu SD Negeri Jagalan, SD Negeri Tugu, dan SD Negeri Sanggrahan. Semuanya berada di Kecamatan Jebres, seperti yang tadi Anda sampaikan. Dan uji coba hari ini bekerja sama dengan salah satu pihak swasta, penyedia layanan transportasi dan juga pengantaran makanan yang ada di Kota Solo. Dan sudah dilakukan tadi, mekanisme dengan cara pemesanan, seperti biasanya jika kita memesan makanan. Dan nantinya makanan tersebut sudah terafiliasi dengan UMKM yang ditunjuk oleh pihak swasta yang menjadi rekanan dari uji coba makan bergizi gratis ini. Setelah dilakukan pemesanan, nanti akan ada kurir yang mengantar ke sekolah sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan. Jadi bisa saja menu antar kelas berbeda karena memang tidak hanya satu titik yang dijadikan tempat untuk produsen makanan yang disiapkan untuk makan bergizi gratis ini. Dan pada saat tadi dilakukan uji coba sudah tepat waktu dalam artian pengantaran dan juga pembagian distribusi ke sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk uji coba. Dari mulai penyedia makanan, pengantaran hingga sampai ke sekolah, semua diuji coba dan kemudian dilakukan distribusi kepada anak-anak yang ini ditunjuk. Seperti di SD Negeri Jagalan ini ada 160 anak dari kelas 1 sampai 6 yang menjadi target dari uji coba makan bergizi gratis ini. Dan tadi sudah dilakukan dengan lancar. Semua sudah mendapatkan makanan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga yang ditargetkan. Dan uji coba ini akan berlangsung selama 12 hari ke depan dan dilakukan dengan tetap memperhatikan evaluasi dan juga mungkin ada masukan dari orang tua ataupun dari guru terkait dengan menu, terkait dengan pengemasan makanan dan lain-lain. Ya Widi, untuk saat ini seperti apa gambaran prediksi jumlah harga makanan per porsinya, karena pada 2 hari lalu juga dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seharga Rp14.900. Lalu seperti apa gambaran di sana dan juga menu makanan bagi anak-anak? Ya Juno, memang dari pihak penyedia belum bersedia untuk memberikan rincian harga dari makanan yang disajikan pada saat uji coba tadi. Mereka beralasan akan ada waktunya nanti bersama dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming yang rencananya akan meninjau secara langsung uji coba di Kota Solo ini, namun untuk harinya kapan kami masih menunggu konfirmasi. Sementara untuk menunya sendiri tadi kami lihat ada nasi, sayur, kemudian lauknya berasal dari protein hewani dan juga protein nabati, ada buah dan susu yang dibagikan kepada setiap siswa. Dan para siswa sendiri mengaku senang dengan adanya menu makan siang tersebut karena mereka merasa rasanya enak dan juga porsinya cukup untuk mereka, cukup mengenyangkan artinya untuk waktu di siang hari nanti. Dan berikut petikan wawancara kami dengan salah satu siswa yang tadi merasakan dan mencicipi menu yang diuji coba. Karena ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya.
dan ada tempenya dan ada susunya. Kalau rasanya sendiri gimana? Enak. Enak ya. Kalau kamu biasanya kalau sekolah gitu bawa bekal dari rumah atau jajan kalau? Bawa bekal dari rumah. Ini kan sudah ada, nanti misalnya ada program seperti ini terus gitu, kamu pilih ini atau pilih bawa bekal dari rumah? Pilih ini. Kenapa? Karena enak, ada enak. Karbohidratnya dan ada proteinnya. Mantap ya. Iya. Ya, tanggapan seperti ini memang berasal dari beberapa siswa yang tadi merasakan menu dari makanan yang dibagikan. Dan mereka juga berharap nantinya ada variasi-variasi lain, tidak hanya menu-menu ini saja setiap hari agar tidak bosan mereka dalam mengikuti program makan siang atau makan bergizi gratis ini. Dan harapannya juga dari orang tua serta dari guru, program ini tidak hanya berlangsung sebentar saja. Karena memang dinilai cukup membantu terutama untuk para siswa dengan kondisi latar belakang ekonomi yang tidak ataupun kekurangan. Makan siang seperti ini akan sangat membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak mereka, terutama pada saat di sekolah. Juno. Baik, uji coba makan gratis di Solo, Jawa Tengah ini akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Agustus mendatang. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah.